mystery. And mysteries have a way of driving people mad. Mr. Snow, let me ask you one final time. What are the Hunger Games for? It's the things we love most that destroy us. Hi chillers, welcome back to Cineverse. Kali ini Cineverse akan mereview film Hunger Games: Ballad of Songbirds and Snakes. Hunger Games: Ballad of Songbirds and Snakes adalah prequel dari seri novel The Hunger Games yang terdiri dari 3 novel, The Hunger Games, Hunger Games: Catching Fire, dan Hunger Games: Mockingjay. Film yang menjadikan prequel ini adalah seri dari Hunger Games yang masih disutradarai oleh Franz Lawrence yang telah menyutradarai 3 film sebelumnya. Catching Fire tahun 2013, Mockingjay Part 1 tahun 2014, dan Mockingjay Part 2 2015. Dan setelah sewindu berlalu, akhirnya di tahun 2003 ini, sejarah tentang Hunger Games pun kembali dirilis. Hunger Games: Ballad of Songbirds and Snakes berlatar 64 tahun sebelum kisah dari Katniss Everdeen dimulai. Prequel ini menceritakan masa-masa kegelapan ketika perang atau pemberontakan pertama baru saja selesai dan kedua pihak sama menderita akibat perang. Ini adalah kisah tentang distopia di Panem, masih terasa baru dan berusia muda. Suasana di Panem, tepatnya di Kapitol pun, digambarkan suram dan kelam. Meski Kapitol masih menjadi pusat dari kemegahan dan kemewahan itu sendiri. Akan tetapi, distrik-distrik di Panem digambarkan masih berupa kawasan industri dan pedesaan yang miskin, tertatih-tatih membangun kembali dirinya akibat perangan yang belum lama usai. Pada Hunger Games: Ballad of Songbirds and Snakes, Snow muda akan tampil sebagai mentor dalam Hunger Games. Hunger Games sendiri adalah kompetisi maut di mana para pesertanya atau yang biasa disebut tribut dipilih secara dari masing-masing distrik dan setiap distrik yang ada harus mengirimkan 2 wakilnya, satu anak atau remaja laki-laki dan satunya lagi anak atau remaja perempuan. Setelah itu mereka akan dikirimkan ke Kapitol untuk bertanding dalam arena dan dipaksa untuk berjuang sampai mati dan menjadi tontonan. Dan Koryo pun terpaksa menjadi mentor dari para tribut tersebut dan menjadi pembimbing dari tribut distrik 12 bernama Lucy Gray Baird, seorang perempuan yang kelihatan lemah dan hanya pandai menyanyi. Snow yang ingin memastikan kelangsungan hidup dari Lucy Gray dan memperkuat masa depannya dengan memastikan Lucy Gray menjadi pemenang Hunger Games ke-10. Dirinya tidak sekadar merancang strategi untuk menangan Lucy Gray di arena pertandingan, akan tetapi juga ingin membuktikan dirinya dengan menyempurnakan sistem dari Hunger Games agar acara tersebut dapat lebih disukai oleh warga Kapitol. Namun, dia tidak menyangka akan jatuh cinta pada Lucy Gray Baird. Satu hal yang selanjutnya akan mengguncangkan pandangan Coriolanus terhadap dunia. Maka, di babak berikutnya, alur ceritanya mengikuti kisah perjuangan dari Snow dan Lucy sebagai mentor dan tribut yang berjuang mati-matian. Tidak sekadar bertahan hidup, tapi Snow pun memastikan bahwa Lucy lah yang akhirnya menjadi pemenang. Film ini sebagian besarnya berliku-liku pada bagian romansa dua orang muda yang bernasib tragis, di mana dua orang ini ditakdirkan untuk tidak pernah berbagi kehidupan. Snow yang akan menjadi otokrat yang dikenal kejam dan berhati dingin tidak hanya sekedar menjadi patah hati, tetapi juga membiarkan dirinya dicekam oleh paranoia yang membuatnya kehilangan kedamaian. Sedangkan karakter lainnya yang menarik adalah karakter yang diperankan oleh Peter Dinklage sebagai dekan dari sekolah Snow bernama Casca Highbottom yang mempunyai dendam misterius kepada Snow. Juga ada Dr. Volumnia Gaul yang diperankan oleh Viola Davis yang menjadi sekutu dari Snow. Viola tampil sebagai game maker dari Hunger Games yang ambisius, kejam, ekstrinsik, dan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuannya. Gaul memandang para peserta dari distrik lainnya layaknya mangsa belaka. Prequel ini, baik alur cerita maupun karakternya tidaklah sekuat film-film terdahulunya. Tetapi, kita akan dapat melihat jelas tentang perjalanan seseorang yang akhirnya memilih untuk membuang rasa kemanusiaannya demi alasan untuk ketertiban dan kedamaian. Kita juga melihat bagaimana berkembangnya permainan yang tadinya dibuat sebagai hukuman politik, lalu berubah menjadi alat kontrol kekuasaan dan hiburan meriah yang berdarah-darah. Film ini sudah bisa kamu saksikan di Cinema 21 dan juga hadir di IMAX di seluruh Indonesia. Itu tadi sedikit review dari Cineverse untuk film The Hunger Games: Ballad of Songbirds and Snakes. Buat chillers yang pengen tahu review lengkapnya, bisa langsung ke Cineverse atau klik link di deskripsi di bawah ini ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya biar chillers nggak ketinggalan informasi seru lainnya.